البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan yang berikutnya bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asabahullah. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik yang punya kitab, jangan sampai gagal faham, karena pembahasan sekarang ini pembahasan asma wa sifat. Kalau pembahasan asma wa sifat sampai gagal paham, bahaya. Karena di sana ada kelompok-kelompok sesat yang jauh dari pemahaman yang benar. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada juga As-Salimiyah. Paham ya? Ada juga barakallahu fikum kelompok-kelompok yang lain, kelompok sesat. Nah, ahlu sunnah dalam bab asma wa sifat la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Sandarannya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo, simak baik-baik kitabnya Syarah Lum'atul I'tiqad. Ayo, na'am. Qala al-mu'allifu asabahullah. Terakhir kita ambil kemarin seputar apa sih? Halaman berapa kemarin terakhir, Ihsan? Halaman 90. Pembahasan seputar apa kemarin? Seputar Imam Malik ditanya. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu siapa? Abu Abdillah. Ambil faedahnya, tak ulangi sekali lagi. Imam yang empat kunyahnya Abu Abdillah semuanya, kecuali Abu Hanifah. Ingat-ingat, imam yang empat kunyahnya semuanya apa? Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i, Abu Abdillah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abu Hanifah yang beda. Paham ya? Abu Hanifah yang benar. Abu Hanifah siapa namanya? Antum. Ayo, Nu'man bin Thabit rahimahullah. Paham ya? Na'am barakallahu fik. Jadi itu faedahnya. Jadi imam yang empat semua kunyahnya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Namanya siapa tadi? Abu Hanifah. Ayo, Nam. Ayo, kondisikan penanya. Qanyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ayo. Siapa namanya tadi? Namanya Imam Abu Hanifah. Siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? An-Nu'man bin Thabit. Ingat-ingat, An-Nu'man bin Thabit. Ingat-ingat ya. Kita lihat apa yang jelas oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, barakallahu fiik. Lamma sa'alahu rajulun wa huwa fil dars. Tatkala beliau Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah ditanya tentang barakallahu fiikum istiwa dalam keadaan di dars waktu itu. Di pelajaran seperti ini, pelajaran. Beliau ditanya, yang nanyanya orangnya apa? Orangnya tidak jelas pemikirannya, sehingga diusir oleh Imam Malik dari majelis itu. Dia tiba-tiba nanya, kita lihat. Qala ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Nanya dia. Wahai Abu Abdillah, Ar-Rahman itu kan beristiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Yang ditanyakan bagaimananya, ini yang jadi permasalahan. Karena pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat tidak pernah menanyakan bagaimana. Tidak membahas bagaimananya. Paham ya? Untuk masalah bagaimananya wallahu a'lam, ingat-ingat, tanamkan di benak kita semuanya. Bagaimana ya turunnya? Bagaimana tangannya ya? Bagaimana? Itu hindari. Itu semuanya apa? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Apa ada yang diperbolehkan nanya? Ada maknanya. Kalau maknanya kita jawab. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimananya, kaifiahnya, wallahu a'lam. Ada kelompok sesat. Kelompok sesat ini mengatasnamakan al-sunnah, kata mereka. Tapi mereka kalau ditanya bagaimana Allah Ta'ala turunnya,
Mereka juga mengatakan untuk masalah bagaimananya, mengatakan bagaimananya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi maknanya, nah ini poin ini yang perlu kita perhatikan. Kelompok sesat tersebut ketika tanya maknanya turun ke apa? Wallah alam. Jadi mereka tidak menyebutkan maknanya. Kelompok apa namanya ini? Akh Taufik. Ayo. Kelompok apa? Sekarang tak tanya antum. Allah Ta'ala turun enggak? Kapan? Turun ke mana? Ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Makna turun itu apa? Wallahu? Wallahu? Makna turun itu apa? Turun apa? Quran. Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana turunnya? Wallah alam. Kalau kelompok ini turunnya bagaimana? Turunnya makna turun apa? Wallah alam langsung. Kelompok apa itu? Apa? Asy'ariyah? Bukan. Kelompoknya ini menisbahkan dalam sunnah. Wa ufawwidu amri ilallah katanya. Aku serahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Sampai makna pun diserahkan juga. Itu keliru. Makna harus kita jelaskan. Kelompok apa Abdurrahman? Al-Mufawwidah. Al-Mufawwidah itu kelompoknya. Mufawwidah ini kelompok sesat yang mengatakan maknanya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Jadi menuduh Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada maknanya, parah. Paham ya? Padahal Al-Quran maknanya sangat luar biasa. As-Sunnah maknanya juga luar biasa. Kata Mufawwidah maknanya apa turun? Mula'alan. Allah musta'an. Ingat-ingat Ahlu Sunnah ketika tanya makna jelaskan. Makna tangan apa? Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Makna turun apa? Turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham maksudnya? Ewa. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam itu. Jadi serahkan dulu kaifiyahnya. Kita lihat. Faqala Imam Malik rahimahullah taala, kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui apa maknanya maksudnya. Wa fi riwayah al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak apa? Bukan perkara yang nabarakallahu fikum enggak diketahui. Maksudnya bagaimana? Bukan perkara yang enggak diketahui maknanya. Maknanya diketahui gitu loh. Paham ya? Jadi istiwa itu maknanya diketahui. Apa itu istiwa? Al-'ulu wal irtifa'. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Ya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Naam, itu makna istiwa al-'ulu wal irtifa'. Naam. Kita lihat, yakni ghair majhul makna. Maknanya na barakallahu fikum diketahui. Paham ya? Maknanya diketahui kata beliau. Ghair majhul makna. Maksudnya maknanya itu diketahui. Warajul lam yas'al 'anil ma'na, tapi orang ini laki-laki ini di majelis tadi itu bukan nanya masalah maknanya, yang ditanyakan apa? Kaifiahnya, bagaimana istiwa'nya, itu yang bikin Imam Malik marah. Kita lihat. Wa inna mas'ala 'anil kaifiyah, tapi orang tersebut arbut hawa bertanya tentang kaifiyah. Ewa, bagaimana istiwanya? Yaqulu kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Wal Imam Malik yaqul, "Ma lana dakhalun illa fil ma'na." Imam Malik mengatakan kita tidak boleh ikut campur. Tidak boleh ikut campur kecuali dalam hal makna. Kaifiyah enggak boleh ikut campur. Wal makna ghairu majhulin. Sedangkan makna bukan berarti enggak diketahui. Maknanya diketahui. Paham ya? Istiwa yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Walhamdulillah kata beliau. Maknanya diketahui walhamdulillah. Maknahu ma'lum. Maksudnya itu maknanya diketahui. Wa madamal ma'na ma'lum, selama maknanya diketahui kata beliau, fa hadzal ladzi yuqsad minal lafdhi. Naam. Maka inilah yang diinginkan dari lafaz tersebut, fal ma'na ghairu majhulin hatta tas'alanhu. Mengenai makna itu bukan perkara yang enggak diketahui. Sehingga kenapa kamu malah tanya gitu loh. Jadi yang ditanyakan orang tadi bukan masalah maknanya, tapi kaifiahnya. Itulah yang bikin Imam Malik marah. Paham ya? Imam Malik marah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah marah. Karena yang ditanyakan masalah kaifiahnya. Masalah apa? Masalah kaifiahnya. Itu yang ditanyakan. Kalau masalah maknanya ditanya, dijawab sama beliau. Tapi yang ditanyakan kaifiahnya itu yang berbahaya. Naam. Ada kisah
dinisbahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi kisahnya tidak sahihah. Yaitu ketika Syekhul Islam waktu itu berkhutbah, dinukilkan bahwasanya Ibnu Batutah itu melihat Syekhul Islam khutbah, kemudian ketika khutbah mengatakan turunnya Allah SWT seperti turunku aku dari mimbar. Itu kisahnya masyhurah tapi enggak sahih. Paham ya? Syekhul Islam Imam Ahlussunnah, beliau tidak akan apa? Mentahrif di situ. Itu kisahnya enggak sahih ya. Nah, barakallahu fiikum, karena posisinya waktu itu Syekhul Islam berada di penjara. Nah, orang itu cerita melihat Syekhul Islam lagi khutbah, kemudian Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah SWT itu seperti turunnya aku dari mimbar katanya. Itu kisahnya tidak sahih. Paham ya? Nah, karena kalau udah ngomong kayak gitu, berarti kan mengkaifiahkan, menggambarkan, itu hati-hati. Kenapa kok menggambarkan enggak boleh? Ihsan. Kenapa kita enggak boleh menghayal, menggambarkan? Allah Ta'ala tangannya seperti ini, kenapa enggak boleh? Gambaran manusia tidak terlepas dari kekurangan. Dari dua sisi kekurangannya. Satu, ujung-ujungnya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jangan-jangan tangannya seperti tangan kita. Nah itu. Yang kedua, menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang gak ada, tambah parah lagi. Jangan-jangan tangannya tuh panjang, lebar, luas, enggak ada wujudnya. Paham ya? Itulah yang namanya pikiran manusia, gambaran manusia itu terbatas. Sehingga tidak bisa mencakup sampai di situ gitu loh. Ya cukup mengimani maknanya selesai. Allah Ta'ala punya tangan. Maknanya apa? Tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu alam, selesai, simpel udah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Kita lihat sini, kana al-mafruud annaka tas'alin ma'na. Kata disebutkan sini, seharusnya orang tadi itu, seharusnya yang kamu tanyakan itu maknanya. Idza kunta la ta'rifu, kalau kamu enggak tahu, fa nahnu nuwaddihu laka, kami akan menjelaskan kepadamu. Kalau yang ditanya itu maknanya, kami akan menjelaskan kepadamu, kata Imam Malik. Secara langsung seperti itu. Paham ya? Na barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kalau kamu tanya maknanya, kami jelaskan kepadamu. Li'annahu naam, dikarenakan apa? Dikarenakan ghair majhul, maknanya itu diketahui gitu loh. Maknanya itu bukan sesuatu yang enggak diketahui. Kalau kamu nanya maknanya tak jelaskan, kata Imam Malik. Amma su'al 'anil kaif, adapun pertanyaan tentang bagaimananya fa hadza ghair ma'qul, ini tidak bisa diterna oleh akal kita. Bagaimananya? Enggak bisa dipahami oleh akal kita. Wala yajuzu su'al 'anil kaifiyah, dan enggak diperbolehkan bertanya tentang kaifiyah. Bertanya tentang bagaimananya itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, kalau tanya tentang makna boleh enggak? Boleh. Tentang bagaimananya wallahu alam, jangan pernah tanya. Nah, sudah kita lewati, banyak orang yang tergelincir, bergelimpangan dalam masalah asma sifat ini. Kenapa? Karena tadi itu. Mereka membayangkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para sahabat. Dan mereka menghayal dengan hayalan-hayalan yang di luar batasan kemampuan mereka. Akhirnya stres, mengurung diri di rumah berapa hari? 40 hari. Paham ya? Nah, isoman, isolasi mandiri. Paham ya? Akhirnya keluar mengaku Imam Mahdi. Allahu musta'an. Karena mikirkan terus, masa sih? Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Bayangkan. Pusing dia, stres ya. Paham ya? Keluar mau beli makan enggak berani dia. Paham ya? Mau periksa khawatir kena Covid. Paham ya? Jadi dia di rumah terus 40 hari itu, bingung, pusing, mikir itu. Keluar ternyata mengaku Imam Mahdi, tambah parah lagi. Paham ya? Karena dulu ada seperti itu, Allahu musta'an. Allahu musta'an. Jadi hati-hati ya. Jadi perkara yang tidak perlu dibayangkan, dipikirkan, usah sudah. Mengimani maknanya cukup dah. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah Ta'ala punya tangan wajib. Pertanyaanmu masalah bagaimana tangannya? Bid'ah. Sudah selesai. Dan lihat sini. Masya Allah, bagus sekali ya. Walayadu su'alanil kaifiyah, enggak boleh bertanya tentang kaifiyah, enggak boleh. Li'anna kaifiyat asma'illah wa sifatih la na'lamuha, karena bagaimananya, bentuknya, gambarannya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita tidak mengetahuinya. Paham ya? Kita tidak mengetahuinya. Kan sudah kita lewati. Walaupun namanya sama, lafadznya sama, pasti zat dan hakikatnya berbeda. Paham ya? Allah Ta'ala punya tangan, kita juga punya
tangan, sama enggak namanya tangan? Sama. Lafadznya sama enggak? Sama juga yadun, tapi hakikatnya berbeda. Kan sudah kita lewati kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Faham belum ini? Ewa. Sudah kita lewati contohnya. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau antum baca sendiri kitabnya namanya Al-Qawaidul Musla, itu beliau kalau mencontohnya kan mencontohkan bagus sekali. Kadang-kadang mencontohkan dengan hewan. Taruhlah semut dengan gajah. Secara global semut dan gajah punya tangan misalkan. Nah, sama-sama namanya tangan. Tapi tangan gajah apakah sama dengan tangan semut? Beda. Paham ya? Karena apa? Karena hakikat berbeda tadi itu. Paham ya? Jadi kalau orang itu masih ngayel, masa beda sih? Lah bapak, percaya enggak sekarang? Bapak punya tangan enggak, Pak? Punya, kata dia. Jangkrik, Pak. Jangkrik punya tangan enggak? Punya juga. Apakah tangan bapak sama dengan tangan jangkrik? Oh, marah dia. Emosi dia. Merah wajahnya. Paham ya? Kenapa? Karena disamakan enggak mau. Memang beda hakikatnya, cuman namanya sama. Paham belum? Jadi jangan sampai salah paham ya. Ini kaidahnya penting sekali. Sama nama itu banyak, tapi hakikatnya berbeda. Sama-sama madu. Yang satunya madu asli ori, murni, satunya madunya oplosan. Sama-sama namanya madu. Paham ya? Itu perlu diperhatikan contohnya. Naam. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi ya. Qala Allah azza wa jalla telah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah telah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan kalian dan apa-apa yang ada di belakang kalian. Perkara yang akan datang, perkara yang telah lalu Allah telah mengetahui dan mereka tidak akan mampu meliputi ilmunya. Meliputi Allah telah enggak mampu. Manusia itu bisanya apa? Melihat. Perhatikan. Manusia itu bisanya apa? Hanya melihat, meliputi enggak bisa. Apa sih bedanya meliputi dan melihat? Kalau melihat itu depannya tok, melihat namanya. Kalau meliputi, melihat dari semua sisi. Paham ya? Sekali lihat, semuanya dapat. Allah Subhanahu wa taala. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya Allah taala meliputinya. Tapi kalau kita melihatnya depannya saja. Iya enggak? Belakang sana enggak kelihatan. Itulah manusia terbatas penglihatannya. Nahnu la nuhitu billahi azza wa jalla bidzatih. Kita tidak bisa meliputi Allah taala secara zatnya. Wabi asma'i tidak pula bisa meliputi zatnya, tidak pula meliputi nama-namanya, wasifatih tidak pula meliputi sifat-sifatnya. Hadza la ya'lamu illallah azza wa jalla. Ini yang seperti ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah apa yang tadi? Masalah kaifiyah. Bentuknya bagaimananya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala yang mengkabarkan. Zat yang mengkabarkan lebih tahu tentang apa? Tentang zatnya sendiri daripada orang lain gitu loh. Paham ya? Allah Ta'ala yang mengkabarkan, Allah Ta'ala lebih tahu daripada manusia. Jadi enggak usah sok tahu gitu loh orang-orang yang berpemikiran sesat tadi itu. Naam. La ahad minal khalqi ya'lam kaifiyata dzatillah wa asma'i wa sifatih. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang tahu bentuk atau bagaimananya zatnya Allah Ta'ala dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. La ya'lamu dzalik illallah. Tidak ada yang tahu itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala wa dzalika li idzamatihi. Yang demikian itu karena agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ada yang nanya bagaimana tangannya, kita katakan mengimani tangannya Allah taala wajib. Maknanya diketahui, bagaimananya wallahu a'lam. Pertanyaannya apa? Bid'ah. Paham ya? Nah, nanti kisahnya dilanjutkan. Imam Malik diperintahkan untuk keluarkan orangnya. Dikeluarkan dari majelis, bayangkan tuh, karena dikhawatirkan membuat rancor yang lainnya, dikhawatirkan membuat apa? Membuat rancor yang lainnya, dikhawatirkan membuat syubhat di tengah-tengah. Nah, barakallahu fikum majelis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.